Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tri Adi Sumarsono. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. Di kesempatan pada siang hari ini saya akan mereview satu unit mobil pickup Daihatsu Grand Max ya. Ini dengan tahun 2016 dan untuk warna dasarnya ini adalah warna putih ya. Dan mobil ini sudah dimodif ya, dimodif sangat simpel sekali tapi terlihat sangat elegan ya. Oke, langsung saja kita simak videonya dan kita review mulai dari bagian depan. Ini dia unitnya, nampak dari depan. Di sini untuk bagian kaca ini sudah dilengkapi dengan tambahan untuk kaca film. Ini ya, kaca film berwarna hitam di bagian bawah dan di bagian atas, dan di atapnya di full cutting dengan warna merah ya. Ini nampak dari posisi bagian depan, ini ada tambahan untuk stiker Fog Racing yang diberkonsep. Untuk warnanya sendiri ini berwarna merah, warna hitam dan kombinasi warna biru dan putih ya. Untuk bagian kaca lampu ya masih tetap standar untuk lampu utamanya. Dan di sini ada tambahan untuk variasi bumper yang terbuat dari stainless ya, dan ada tulisannya Grand Max. Oke, kita akan lanjut ke sisi dari sebelah kanan. Ini nampak dari sebelah kanan untuk cutting stikernya ya, ini berkonsep. Ya, ini nampak dari cutting stikernya, untuk biayanya ini kisaran Rp2.500.000 untuk biaya cutting stikernya ya. Dan di sini untuk bagian bannya ini sudah memakai velg ya, velg dari Toyota ya. Ini dengan ukuran ban 185/65, untuk ringnya menggunakan ring 15. Kita akan geser ke sisi bagian belakang. Ini nampak dari sisi sebelah kanan ya, dan tulisannya Speed Racing. Ini nampak dari belakang untuk baknya di cutting juga ada tulisan SM dan Speed Racing Universal Sticker. Dan untuk bagian di atas baknya ini dikasih tambahan ya yang terbuat dari besi plat. Ini biar kuat ya, dan di bagian bawah ada tambahan untuk penyangga ya atau yang terbuat dari kayu, dan di bawahnya ada besi plat juga ya. Dan di sini ada tambahan untuk variasi roll bar ya, ini buat pelindung juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan review singkat pada siang hari ini. Bila ada salah-salah kata dalam penjelasan atau review, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tri Adi Sumarsono undur diri, jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.